Perintah Provinsi Kalimantan Barat. Kita yang mewakili beserta jajarannya, datanglah para peserta pertemuan pada siang hari ini. Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat, kita dapat berkumpul dalam rangka nanti ada dua berbicara lagi, dan saya sudah menyiapkan slide untuk ini terkait dengan hak-hak konsumen atau perlindungan konsumen di bidang kesehatan. Ya, hukum yang akan kita pakai di sini antara lain hukum tentang perlindungan. Nah, ini adalah pengertian saja apa itu konsumen, yang apa itu perlindungan konsumen. Jadi, adalah setiap orang memakai barang dan atau jasa. Ini tidak hanya barang, tapi juga jasa. Kesehatan. Nah, di sini juga ada kata-kata kesehatan, kenyamanan, keamanan. Kegiatan ini adalah merupakan aksi pemberdayaan konsumen, aksi perlindungan konsumen, dan dilakukan dalam bentuk edukasi publik. Biasanya kita edukasi publiknya di ruangan hotel ataupun di perguruan tinggi, tapi untuk tahun ini melalui Kementerian Perdagangan mereka mengamanatkan kita bahwa kita harus melaksanakan melaksanakan kegiatan ini di mall, jadi langsung cosplay langsung. Jadi mereka meminta agar kita semua prinsip kegiatan ini, dan ini juga bukti bahwa daerah sangat peduli terhadap perlindungan konsumen. Karena tadi seperti yang saya sebutkan, jika konsumennya cerdas, pelakunya lebih berdaya saing. Kenapa? Karena kalau konsumen cerdas, dia akan kritis dan dia akan memperbaiki terus layanan dan barang dari produsen. Ya, ya. Jika mereka memperbaiki terus, maka produknya akan hebat, konsumennya hebat, produsennya hebat, singkawan akan hebat. Itu intinya. Untuk pesertanya dari mana-mana, Pak? Kita peserta adalah pengunjung yang datang, jadi kita tidak pengunjung. Tadi sempat lama, ya, jadi ya. Memang sempat lama, tapi begitu kita sudah mulai, ternyata mulai tertarik mereka. Alhamdulillah, ini membuktikan bahwa memang pada dasarnya Kota Singkawang mempunyai konsumen yang peduli dan mau mengetahui informasi tentang itu. Dan mudah-mudahan lah, Singkawang ini sudah terkenal kan, dengan pariwisata dan perdagangan. Jadi dengan kegiatan ini diharapkan Singkawang akan lebih hebat lagi, dan akhirnya Kalimantan Barat juga menjadi Kalimantan Barat yang berdaya yang seperti yang Pak Gubernur misi Pak Gubernur. Jadi kita terlihat di mana dalam waktu setahun Pak Gubernur sudah menaikkan dari ranking 28 se Indonesia dari saya Kalbar menjadi ranking 23 dari 30 provinsi. Jadi dalam satu tahun dia mudah-mudahan kita dia ingin sampai 10. Jadi kan besar. Kita dukung ini. Ya. Salah satunya Singkawang harus juga support di sini. Oke.